Seniman kita sih tapi belum maksimal, tapi sudah banyak yang kita perbuat, khususnya kalau seniman tari di Karangasem sudah banyak kita berikan bantuan fasilitas, baik itu bantuan untuk pakaian-pakaian tari sudah banyak. Kemudian kalau ada ini apa namanya terkait dengan ini namanya tarik suara, jadi penyanyi kita yang melahirkan, kemudian sekarang udah banyak penyanyi ya, karena setiap tahun kita bikin Karangasem Idol. Jadi itu yang dapat juara itu kita bantu promosikan, fasilitasi untuk menjadi penyanyi. Kenapa tertarik Pak membina larnya bakat-bakat anak muda Swindu? Karena saya tahu Bali ini yang dikenalkan seni budayanya, agama upacaranya itu. Makanya kami bikin yayasan. Yayasan itu nanti Astungkari tahun depan udah ini, di sana akan ada sanggar. Ada sanggar belajar tari, sanggar belajar bahasa Inggris, sanggar belajar bahasa Jepang. Kami selama ini sudah banyak meloloskan anak-anak kerja ke Jepang tanpa orang tuanya mengeluarkan uang sepeser pun. Karena dari kursus kami gratiskan, kemudian sampai berangkat kami carikan sponsor.